ada gerakan separatis yang di wilayah kota Masohi, yaitu melaksanakan aksi teror, menakuti masyarakat. Bahkan ada gerakan separatis tersebut yang berusaha membakar rumah. Untuk itu, kita melatihkan apabila terjadi benar-benar situasi tersebut, kami siap untuk digerakkan. Kami, Batalion Infanteri 731 KPRSI, memiliki kemampuan diantaranya adalah mencari, mendekati, menghancurkan dan menawan musuh. Kemudian kami juga ada operasi taktis, ada juga operasi secara terbatas, kemudian juga melaksanakan operasi berdiri sendiri, kemudian melaksanakan pertempuran jarak dekat. Ancaman ke depan itu kemungkinan bisa mengancam pemukiman, objek vital dan sebagainya. Batalion Infanteri 731 KPRSI disiapkan setiap saat siap bergerak. Jadi kita ada peleton atau kompi yang dinamakan S3B, yaitu siap saat siap bergerak. Kita telah mendapatkan informasi dari intelijen bahwa terdapat gerakan separatis yang berjumlah 15 orang. Mereka telah menamakan aksi teror, menakuti masyarakat, dan menahan. Briefing atau pemberian perintah operasi digunakan oleh Dantim untuk membagi tugas masing-masing personil. Jadi setiap personil, setiap bagian, dia mengerti dan paham apa tugas dan fungsinya dalam melaksanakan aksi serangan dan penyergapan pemukiman. Amankan tower yang berwarna biru. Tim 2, amankan sektor kanan. Jelas semua? Siap! Setelah melaksanakan briefing, yakinkan, amankan untuk personil materialnya. Kalau sudah lengkap, langsung kita persiapan berangkat ke sasaran. Kita berdua akan diberi keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tenang. Berdoa. Beli putus! Kita peranggapan, kita akan masuk ke daerah musuh dengan menggunakan infiltrasi. Belum dua tim ini tersebut masuk, maka ada dua personil yang melaksanakan aksi bunuh senyap bagian depan dari sektor musuh. Apabila di sana kita peranggapan ada seperti tempat jaga keamanan di bagian depan, itu kita akan bunuh senyap. Skenario terburuk, musuh itu kabur, melarikan diri ke tempat yang lain. Karena kita di wilayah Maluku ini wilayah pantai, kita antisipasi musuh tersebut lari ke arah laut. Kita dengan cepat akan berusaha mengejar musuh tersebut. Kalau perlu, apabila kita tidak menggunakan senjata api kita akan berusaha berkelahi dengan tangan kosong. Bos, kenalnya ada bos! Habis mereka! Siapkan untuk plan B kita, yaitu apabila musuh lari menggunakan speed yang telah dia siapkan, maka kita juga
menggunakan 2 buah LCR dan kita berusaha melumpuhkan musuh tersebut. Tapi kita berusaha musuh tersebut tidak tewas. Dengan harapan apa apabila musuh itu tidak tewas, kita akan berusaha menggali informasi kenapa dia melaksanakan aksi separatis di wilayah Kota Matsuri. Indikator dinyatakan operasi berhasil yang pertama yaitu kita berhasil menghancurkan musuh. Yang kedua, kita berhasil membebaskan tawanan atau masyarakat yang disandera. Yang ketiga, kita berhasil menangkap pimpinan dari musuh tersebut hidup-hidup. Kesegaran jasmani atau kemampuan fisik adalah modal dasar bagi seorang prajurit. Karena setiap kegiatan, setiap latihan, dan kedepannya kita membutuhkan fisik. Sehingga stamina itu kita jaga terus. Pembinaan jasmani kami ada namanya kesemaptaan. Ini modal dasar atau mutlak harus dimiliki oleh prajurit dengan ada batasan nilai tertentu yang harus dicapai. Kemudian juga kami ada menambah juga dengan lariban, untuk menambah dan meningkatkan kemampuan fisik kami. Ada juga kemampuan jasmani militer yang juga kami harus kuasai. Baik itu renang militer, ada halang rintang, ada speed mas, anmas, dan sebagainya. Kita melaksanakan lari kelompok yang biasa kita gunakan rute Kota Matsuri dengan jarak 5 sampai 10 kilo. Dalam satu minggu sekali, kita menggunakan lari prestasi dengan jarak 10 kilo. Untuk materi tarik ban, kita melatihkan pada prajurit 731 Kabaresi agar menambah kekuatan dan kecepatan. Ayo, lari, lari! Lari! Tambah lagi! Tambah lagi! Ayo! Selain materi lari, kita melaksanakan latihan renang. Kita latihan di kolam dulu, karena menyangkut dengan apabila ada prajurit-prajurit yang belum mahir, apabila sudah mahir semua, sudah siap, dan satu waktu kita digerakkan, bertempur di laut, kita semua sudah siap. Untuk jaraknya, di kolam kita ini, jaraknya 50 meter, kita menggunakan 2 kali bolak-balik, jadi 100 meter. Untuk kedalaman kolam ini, 2,5 meter. Tentara Angkatan Darat, kita harus mahir di darat, tapi kita juga harus bermahir di laut. Apabila kita dapat tugas di laut seperti taktik tempur, kita bisa menggunakan dan kita sudah terbiasa untuk renang. Selain kami memberikan latihan pembinaan jasmani kepada anggota kami, kami juga memberikan latihan taktik. Di antara latihan taktik yang kami berikan itu adalah melaksanakan patroli, baik itu patroli di darat maupun di rawa. Karena wilayah kita berada di wilayah daerah kepulauan, sesuai dengan tipologi wilayah batalion kita, maka kita sering dan rutin melaksanakan latihan yang berhubungan dengan rawa, laut, sungai, dan pantai. Untuk melaksanakan kegiatan latihan patroli, kita biasa melaksanakan latihan patroli di hutan, yaitu materi perang hutan. Untuk melaksanakan patroli di wilayah hutan bakau dan rawa, termasuk latihan rawa suntai, yaitu latihan menggunakan perlengkapan lengkap militer, menyeberangi laut atau menyeberangi pantai untuk menuju ke wilayah pantai. Kenapa kita memberikan pelatihan di hutan? Karena untuk mengatasi gerakan separatis yang tiba-tiba atau sesaat dia menduduki suatu hutan yang di wilayah Kota Matsuri. Karena di wilayah Kota Matsuri masih terdapat hutan-hutan liar yang berada di Kota Matsuri.
maju. Sayap kanan, maju. Untuk mengacaukan musuh, kita tidak harus selalu mengejar musuh dengan aksi cepat, tapi kita bisa melaksanakan kegiatan, kita berbaur dengan alam, yaitu contoh kita bersembunyi di rumput, kita menyamar terus sebagai kamuflase di pohon. Selain kita melaksanakan patroli hutan atau patroli yang lainnya, kita juga melaksanakan patroli gabungan, yaitu patroli yang bersinergitas dengan TNI Polri. Tujuan diadakan patroli gabungan bersama polisi agar masyarakat bisa melihat sinergitas antara TNI Polri bersinambung dengan baik. Contoh misalnya Kabarisi dengan Polres Maluku Tengah. Ini kita sering bekerja sama dengan Batalion 731 Kabarisi. Kita selalu melaksanakan patroli gabungan mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan kita, misalnya konflik yang berkepanjangan, misalnya bisa antar kampung atau antar suku atau antar agama. Dengan pengalaman sejarah yang tidak bagus di Maluku ini, kami mengantisipasi permasalahan-permasalahan kecil di masyarakat agar tidak meluas. Ini betul tidak punya ini patok. Patok dari kapan ini? Woi, jangan pegang. Patok ini sebenarnya patok berapa maksudnya? Ini katong punya ini. Patok ini katong Petrus Bintana. Tanam kok. Tanam dari mana? Tahu boleh. Tanam siapa? Apa ini? Betul pun Petrus punya. Ini katong pun tanah dari Petrus Bintana. Kita antisipasi dan kemungkinan potensi itu ada. Baik itu masalah keluarga, masalah pribadi, sangat riskan, itu bisa melebar ke masalah kelompok. Sehingga sekecil apapun permasalahan itu, kami bekerjasama dengan polisi menyelesaikan dengan baik-baik, sehingga tidak meluas. Sabar ya Pak, nanti katong selesaikan baik-baik. Iya, tapi jangan cuma datang per katong saja, panggil yang sebelah pihak juga, jangan cuma kita saja. Tolong panggil yang sebelah juga, kemarin datang kemari, supaya kita bicara dengan baik-baik. Woi, semisa, betong Petrus Buntana itu kok. Pak Petrus sama Pak Yakobus, katong di sini KPRSI sama polisi datang untuk mendamaikan. Buat apa? Pakai parang, pakai pukul-pukul sing perlu. Kita di sini saat bela gandung, bersaudara. Buat apa marah-marah kayak gitu? Gak perlu. Kami dalam melaksanakan kegiatan tugas, tapi pasti menggunakan sal ataupun kain berang merah yang itu telah disematkan adat oleh Raja Maluku sini untuk memberikan penghargaan kepada kami agar dalam melaksanakan tugas itu biar berhasil. Ini adalah salah satu simbol yang dipercayakan kepada kami. Kain benang merah ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari personal itu sendiri. Selama ini personal dari anggota 731 KPRSI masih dipercaya dan dihargai oleh masyarakat. Salah satu efek anggota kami diterima oleh masyarakat, mereka menghentikan perselisihan atau pertikaian yang dilakukan ataupun niat-niat kurang baik dengan melihat kami ada efek deteren mereka untuk menghentikan kegiatan tersebut. Masih pemandu kecuali lo besar lo pun lo bagi masyarakat Maluku, kain benang merah tidak semua orang bisa menggunakan atau memakainya. Karena ada prosesi adat, ada kepercayaan adat bagi orang-orang yang bisa memakai itu. Sehingga kalau adat sudah memberikan kepada orang itu bahwa dia bisa melaksanakan tugas dengan berani, dengan jiwa-jiwa kepahlawanan. Tari Takalele itu sebenarnya tari perang untuk anak-anak di Amahe atau juga di Maluku, tari perang. Jadi untuk pertempuran-pertempuran pada masa dulu itu tinggal dibuat Takalele. Tapi kalau sekarang ini Takalele ini digunakan seperti untuk dengan pasukan Unit 31 mau keluarkan mereka di medan perang. Ini memberikan gelar untuk Unit 31 Kabarisi, itu laki-laki yang perkasa. Anak, Owoko, Ayolo, Halaolo, Unit 7 kane Kabarisi. Unit 7 kane Kabarisi. Kami adalah bagian dari masyarakat Maluku, khususnya Maluku Tengah. Dalam pemberian kain berang merah ini,
ada prosesi adat pemasangan kain benang merah yang itu disematkan langsung oleh kepala adat di Raja Sini. Ada prosesinya, itu biasa kami lakukan kepada kami pada saat anggota baru masuk ke batalion ini, ada prosesi adatnya. Emas Hijau adalah salah satu program atau cara ditempuh oleh Kodam terkait dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, ataupun penghijauan. Kemudian Emas Biru adalah suatu program yang diinovasi oleh Kodam 16 Patimura terkait dengan kelautan ataupun hasil laut. Semuanya ini adalah cara yang digunakan untuk mencapai, meraih kesejahteraan masyarakat. Tugas kami salah satunya adalah melaksanakan pembinaan teritorial terbatas. Kami laksanakan adalah berinteraksi kepada masyarakat sekitaran kami, membantu apa yang bisa kami perbuat untuk masyarakat di sekitar kami. Ya karena saya tidak mau tinggal duduk, saya mau itu tetap bergerak dan juga bermanfaat untuk saya. Kalau saya tinggal duduk, mana siapa mau kasih 1.000 rupiah juga orang tidak mau kasih. Daripada itu saya cari keringat. Iya, sangat membantu juga. Dengan adanya ini, tambah-tambah dengan pensiun, anak saya juga bisa sukses. Kami melaksanakan program yang diinovasi oleh Kodam 16 Patimura. Selain Emas Hijau, kami juga ikut mensukseskan kegiatan Emas Biru. Terkait Emas Biru, ada beberapa anggota kami yang ikut membantu program Kodam Emas Biru ini membuat karamba atau memberikan pelatihan kepada masyarakat. Selama ini, masyarakat mengolah hasil laut itu secara langsung, mancing ataupun menjala dan sebagainya. Yang itu kita juga ada solusi lain. Selain menangkap secara langsung, kami juga membudidayakan perikanan di laut. Sehingga kami bekerja sama dengan masyarakat membudidayakan ikan dengan berbagai macam cara itu. Sehingga nanti hasilnya itu suatu saat bisa kita jual. Dan ikan-ikan itu adalah ikan-ikan yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Kalau dulu mancing cuman dapat ya tidak seberapa lah kayak sekarang. Kalau sekarang hasilnya lebih bagus. Palingan cuman 5-5 kilo, 4-4 kilo. Kalau sekarang kalau panen bisa sampai 1-1 ton dalam jangka waktu 6-6 bulan. Bisa dapat 1-1 ton, 2-1 ton setengah hasil panennya itu. Kami juga mencoba bekerjasama dengan instansi Pemda setempat, contohnya Dinas Pendidikan. Kami memberikan kepelatihan, contohnya adalah drum band ataupun kepramukaan ataupun bela negara yang lain. Ya, pagi hari ini adik-adik akan melaksanakan peraturan baris berbaris ya, latihan baris berbaris. Nanti akan dilatihkan, akan dikoreksi sama kakak-kakaknya belakang. Bisa dilaksanakan ya? Iya, bisa. Dengan adanya kolaborasi kerjasama dengan TNI, terutama dari Kabaresi, manfaat yang diperoleh dari sekolah yang pertama dari soal baris berbaris itu sangat kami rasakan manfaatnya karena anak-anak kami dilatih bagaimana cara berbaris, baris berbaris yang baik. Kemudian yang kedua dari kegiatan marching band juga karena mereka kita bisa latihan kolaborasi bersama sehingga anak-anak kami juga banyak menambah ilmu dari kakak-kakaknya dari Kabaresi. Batalion Infanteri 731 KBRSI berkomitmen menjaga kedamaian di wilayah Maluku demi tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semboyan kami adalah Peliputus Malintang Patah, bahwa semua hambatan, semua aral melintang tidak akan pernah menghalangi kami dalam menegakkan kedaulatan NKRI. KBRSI